Jadi harus memprotek diri. Kami menggunakan masker, kami mengukur suhu tubuh, kami cuci tangan, jaga jarak, semua boleh lihat di luar saya. Ya. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang bahwa sebagai dinas pelayanan publik, dia tidak dibatasi dengan new normal ke, apa ke, tetapi dia menggunakan, tetap menggunakan standar kesehatan atau protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, jaga jarak, mengukur suhu tubuh, ya, tetap. Teman-teman wartawan media bisa lihat sendiri kalau masuk dari depan seperti apa penjagaannya begitu ketat di depan. Apalagi sampai di ruang kepala dinas saja punya proteknya luar biasa. Mungkin tidak dimiliki oleh dinas-dinas yang lain. Nah, inilah yang saya tetap melaksanakan atau melayani masyarakat, ya. Namun juga saya juga dengan teman-teman saya di dinas Dukcapil harus memprotek diri. Kami menggunakan masker, kami mengukur suhu tubuh, kami cuci tangan, jaga jarak, semua boleh lihat di luar saya. Ya. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang bahwa Dinas Dukcapil tetap melayani seluruh kebutuhan administrasi kependudukan daripada warga Kota Kupang. Namun, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Apabila masyarakat tidak mematuhi, datang di Dukcapil tidak menggunakan masker, tidak ikut aturan main, maka kami tidak akan melayani. Karena di depan kami sudah menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendeteksi hal-hal seperti ini. Ya, masyarakat yang bandel kita perlu kasih peringatan. Intinya, sebagai dinas pelayanan publik, dia tidak dibatasi dengan new normal ke, apa ke, tetapi dia menggunakan, tetap menggunakan standar kesehatan atau protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, jaga jarak, mengukur suhu tubuh, ya, tetap. Teman-teman wartawan media bisa lihat sendiri kalau masuk dari depan seperti apa penjagaannya begitu ketat di depan. Apalagi sampai di ruang kepala dinas saja punya proteknya luar biasa. Mungkin tidak dimiliki oleh dinas-dinas yang lain. Nah, inilah yang saya tetap melaksanakan atau melayani masyarakat, ya. Namun juga saya juga dengan teman-teman saya di dinas Dukcapil harus memprotek diri. Kami menggunakan masker, kami mengukur suhu tubuh, kami cuci tangan, jaga jarak, semua boleh lihat di luar saya. Ya. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang bahwa Dinas Dukcapil tetap melayani seluruh kebutuhan administrasi kependudukan daripada warga Kota Kupang. Namun, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Apabila masyarakat tidak mematuhi, datang di Dukcapil tidak menggunakan masker, tidak ikut aturan main, maka kami tidak akan melayani. Karena di depan kami sudah menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendeteksi hal-hal seperti ini. Ya, masyarakat yang bandel kita perlu kasih peringatan.